Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, Sabtu pagi memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Kelurahan Sungai Putri, Kota Jambi. Pemberian sembako ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-52 tahun. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, melakukan kunjungan ke Lorong Kas, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Sabtu 23 Maret 2024 pagi. Dalam kunjungannya, Hesni Darharis memberikan bantuan sembako dan santunan kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan. Adapun pemberian bantuan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HKG PKK yang ke-52 tahun 2024. Sekaligus merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi antara PKK Provinsi dengan PKK Kota di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Kemudian juga kita menyampaikan tanda sayang, ya. Tidak seberapa sih sebenarnya, tapi lebih kepada silaturahminya karena kita yakin bahwa silaturahmi membawa keberkahan. Jadi kita makanya kita langsung ketemu dengan warga sini, dan warga sini adalah dulu tetangga saya. Ketika hidup masih baru-baru nikah, baru pengantin baru, hidup dalam perjuangan, dan orang Sungai Putri menjadi saksinya perjalanan hidup kami yang cukup dramatis sebenarnya. Di sisi lain, Hesni Darharis juga mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk silaturahmi yang ia lakukan, karena sebelumnya pernah tinggal menetap di kawasan tersebut. Hesni Dar berharap bantuan dan santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.